استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca beberapa hadis yang bertajuk tentang ikhlas. Membetulkan niat, menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala semata-mata untuk mendapat keridhaannya. Ayat-ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, tidaklah sedemikian, bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi perintahnya, sedangkan dia berbuat kebaikan, maka dia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah. Diulangi, Allah SWT berfirman, tidaklah sedemikian, bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mematuhi perintahnya, sedangkan dia berbuat kebaikan, maka dia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 112. Qala Allah Ta'ala, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, kamu pula tidaklah menafkahkan sesuatu melainkan kerana menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana tujuan duniawi. Surah Al-Baqarah. Diulangi, Allah SWT berfirman, kamu pula tidaklah menafkahkan sesuatu melainkan kerana menuntut keridhaannya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana tujuan duniawi. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Surah Ali Imran. Allah SWT berfirman, dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagian daripada balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya daripada balasan akhirat itu. Kami juga akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 145. Diulangi, Allah SWT berfirman, dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagian daripada balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya daripada balasan akhirat itu. Kami juga akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, wa ma as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa
إلا على رب العالمين. Surah Asy-Syu'ara. Allah SWT berfirman, Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa-apa yang aku sampaikan daripada Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Diulangi, Allah SWT berfirman, Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa-apa yang aku sampaikan daripada Tuhanku. Balasanku hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Surah Asy-Syu'ara. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Surah Ar-Rum. Allah SWT berfirman, dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mereka itulah orang yang beroleh pahala berlipat ganda. Surah Ar-Rum. Diulangi, Allah SWT berfirman, dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mereka itulah orang yang beroleh pahala berlipat ganda. Surah Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Surah Al-A'raf. Allah SWT berfirman, dan beribadalah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadalah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Surah Al-A'raf. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Surah Al-Hajj. Allah SWT berfirman, daging dan darah binatang korban ataupun hadiah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan sampai kepadanya ialah amalan yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Allah SWT berfirman, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan sampai kepadanya ialah amalan yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Surah Al-Hajj. Hadis-hadis Nabi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak juga kepada harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak juga kepada harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, yakni keputusan keridaan Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan rupa paras dan harta kamu, sebaliknya dengan melihat hati dan amalan kamu, yakni sebanyak mana ikhlas ada dalam hati. Hadis seterusnya, Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyyah wa innama limri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha أو امرأة يتزوجها فحجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه berkata, sesungguhnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal bergantung pada niat. Seseorang itu akan mendapat sesuatu hanyalah berdasarkan apa-apa yang dia telah niatkan. Oleh itu,
Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni tidak ada perkara lain yang menyebabkan dia berhijrah selain daripada untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yakni dia akan mendapat ganjaran hijrah tersebut. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan apa-apa perkara dunia ataupun untuk berkahwin dengan mana-mana wanita, maka hijrahnya itu hanya untuk apa-apa yang dia telah niatkan dan tidak ada apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bukhari. Diulangi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal bergantung pada niat. Seseorang itu akan mendapat sesuatu hanyalah berdasarkan apa-apa yang dia telah niatkan. Oleh itu, sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni tidak ada perkara lain yang menyebabkan dia berhijrah selain daripada untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yakni dia akan mendapat ganjaran hijrah tersebut. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan apa-apa perkara dunia ataupun untuk berkahwin dengan mana-mana wanita, maka hijrahnya itu hanya untuk apa-apa yang dia telah niatkan dan tidak ada apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wataala. Hadis Al-Bukhari. Jadi insyaAllah pengetahuan dapat kita amalkan dan sampaikan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala supaya Allah Ta'ala beri kita taufik untuk sentiasa mengikhlaskan niat dan membetulkan niat kita insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Alhamdulillah rabbil 'alamin.